Itu semua arahan pada PKD. Kami ikut perintah sahaja. Okay guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay guys, hari ni aku nak ceritakan sikit berkenaan dengan vaksin untuk yang siapa-siapa yang datang hospital ataupun klinik untuk ambil vaksin. Okay guys, ramai yang aku perhatikan orang Malaysia, minta maaf cakap orang Malaysia, tak kisah Cina ke Melayu ke India ke semua. Okay, sebelum korang datang untuk ambil vaksin, okay, yang first korang check dulu dekat MySejahtera, tengok dulu detail korang confirm dapat atau tidak. Okay, kalau anda kata dapat, korang tengok dulu lokasi korang kat mana untuk ambil vaksin. Okay, yang kedua, ada, okay, sebelum ni pun ada juga yang kata dapat dekat contoh ni, ada dekat MSU, tapi itu dia dah screenshot apa semua betul. Tapi kenapa korang pergi daftar untuk Azalika, PKD akan tengok yang latest, mana PKD tak tengok yang sebelum ni. PKD akan tengok yang latest, yang terbaru, yang korang daftar Azalika, mana PKD akan ambil yang terbaru. Okay. Yang ketiga, korang datang sini tapi tak check, mula korang kata memang kat MSU tapi tak check. Okay, korang datang sini, bila kami check, tengok balik nama korang tak ada kat sini, lepas tu korang nak marah-marah, nak juga ada dah ramai dah aku dapat macam ni, duk marah-marah kami untuk nak juga dekat MSU ni. Minta maaf, kami cakap kami tak boleh nak buat sesuka hati, sebab itu semua arahan pada PKD. Kami ikut perintah sahaja. Korang suruh paksa kami untuk nak ambil juga kat MSU, walaupun korang sebelum ni memang dekat MSU, dapat kat MSU, tapi korang pergi, orang kata pun gatal sangat tangan pergi daftar untuk Azalika. Itulah, gatal sangat untuk daftar untuk Azalika, padahal korang dah tahu korang dah dapat vaksin dekat MSU. Tapi aku, bila aku tanya soalan kenapa dapat Azalika, alasan dia, saya ingat Azalika ni cepat pada MSU, padahal Azalika ni lambat. Dia contohlah MSU dapat untuk bulan 5, okay, bulan 5, tapi Azalika akan dapat bulan 6, hujung bulan 6 ataupun bulan 7, macam tu. Tolong aku cakap, korang datang sini, sebelum datang sini check dulu dekat MySejahtera korang dapat kat mana. Okay, betul korang cakap dapat kat MSU first, tapi sebelum datang korang check dulu. Kami nak mudahkan kerja, bukannya nak susahkan kerja. Maksud aku, okay, macam korang taklah nak datang dua kerja kali, datang ulang-alik jauh-jauh datang balik, kan, check dulu dekat MySejahtera. Okay, itulah aku harap kat korang, tolong bagi kerja sama dekat pihak kami. Okay korang, itu saja pengusian aku hari ni. Aku harap sebelum korang datang, check dulu dekat MySejahtera appointment korang kat mana. Jangan tu datang untuk datang marah-marah kami. Okay, alright, itu saja pengusian aku hari ni. Seperti biasa, jangan lupa like, share, subscribe aku punya channel. Kita jumpa next video. Bye.